Oke, sahabat manji, kita sudah sampai di spot dan kita akan coba di spot ini karena kondisi air lagi penuh ya. Jadi kita akan coba strike barakuda langsung. Oh, itu baru one cast langsung strike tuh. Oh. Jos. Ayo paksa. Udah banget. Ampun. Cakalnya tuh. Iya. Yeah. Gaskan terus, ya. Yeah. Paksa, bentet. Nah, gitu nah, mari ya. Nyak pas, mohon. Jadi baru aja sampai spot, guys. Lemparan pertama langsung di tol-tol. Nah, itu namanya nol tol is good. Kalau udah rezeki, guys ya. Kalau dicari, gampang. Kalau nggak dicari, nggak gampang. Ini mayang, pang aman. Pas aja tuh. Tuh dunia nanti ngerubuk di ini tuh ya masih. Mocel. Tuh udah kemundung. Pasuh. Oh kan. Wih, nyotot lagi pasuh, guys. Nih, itu udah di oh. Ikan cucut baby, sangat baby. Tuh. Ara. Tuotin again. Kan baru jig baru baru pakai jig, guys, baru kena. Nah, ini pakai micro jig baru dia kena. Padahal jenik no, tapi cek rasanya gede saja. Bloh. Beloh, nyamar bloh. Bloh di itu cek, untungin di itu. Biasanya mbak ya aja. Jos, guys, biasa dengan warna oranye. Baisan hajus komplak, tapi ini revan ya, kemarin udah hancur lebur. Saya servis, saya cat ulang, warnanya urin. Dan udah nol tol berkali-kali ini umpannya. Terus tadi juga si Adi ya udah strike. Cuma baterai saya habis, belum keganti. Udah landed ya. Cari lagi. Few moments later.
ini spot berikutnya yaitu berada di Tunggating. Di spot ini biasanya tetap ada sambaran, guys. Jadi kita coba. Dan benar apa adanya. Tunang berarti anggar. Depen kan. Ah, depen kan. Bom ni doh. Masih panik. Itu harus kan ya. Pop tu. Ah, gitu nah, Adi. Kegerogian tu tidak akan membuahkan hasil di. Nah, cek cotot di, cotot. Tol-tol puak. Penekong. Nih, paksa-paksa kena lamun tu. Kena lamun. Paksa dek. Paksa dek, kena lamun dek tu. Kena-kenyang. Ah, gitu pacaran. Tol-tol. Dua kali dia, guys, tadi. Tadi harusnya udah dapat juga. Nggak tahu mungkin ikan yang sama atau lain gitu ya. Pasti ini ikan namanya ya. Bukan ini enggak bisa dibeli ini larikannya maksudnya ya. Oke, kita cari lagi, guys. Jos. Sing kena bangke barakuda rasanya tuh mun ada ya hilang pecakal. Ajeno reses reses. Yes. Cakil, guys. Galak sekali ini cakil sautil aja. Cakil. Paham util kan? Nah, util itu kotoran itu. Itu namanya ngutil. Oh, bro. Ada nyamin, no. Enak sekali, guys. Yang kayak gini yang dicari para pemancing, guys. Tangisan real tuh yang kain-kain gitu loh. Kain-kain itu kalau ketemu anjing tuh kalau dipukul ya itu kain-kain gitu. Salah satunya ya ini, kain-kain ya barusan. Wow, bluefin. Ini asli nih bluefin, guys, size-nya ideal. Woi, putih. Wow, Amazon. Pokoknya nol tol is good. Gede, no. Masa? Bluefin, guys. Wih. Wih. Gas nih.
Nih namanya Blue Enfin. Ini lawan jos jos, pokoknya nol tol is good. Wih, Blue Enfin pin pin. Oke ya, kita break dulu sejenak. Punya kita yang nol tol atau makan ini guys. Biasa menu kucing, menu kuning ya, nah, nasi kuning. Oke ya, sahabat mancing. Jadi trip kita akhiri. Ya, sebenarnya baru jam 11 ya, air baru mau naik. Cuma karena kondisi cuacanya ya, angin terutama ya. Biasanya sih kalau di seputaran tol itu kalau udah angin ya udah minim sekali sambaran. Ya untungnya sih hari ini di pagi hari tadi ya, lumayan ada sambaran. Ada berapa itu, ada 7 ekor. Terus ada juga beberapa yang muncul yang gak kena. Lumayan sebenarnya. Oke, untuk hasilnya nih. Lumayan ada grupinya satu ekor nih, lumayan saya sih. Gak kecil-kecil amat, gak besar-besar amat, sedang lah, cukup untuk dipanggang ya. Apalagi dikonsumsi itu. Masih dengan joran andalan, Storm Discovery. Oke ya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa notifikasi loncengnya diaktifkan agar gak ketinggalan video mancing terbaru tentunya dari channel Mancing Buntus Jos. Sampai ketemu di trip selanjutnya. Ciao.